Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan keadaan sekarang new berita yang terjadi di Cianjur. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter 9 km barat daya Cianjur, Jawa Barat. Ya, dilaporkan ada 5 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Ini masih sementara. Ya, ini kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto saat dimintai konfirmasi pada hari Senin tanggal 21 November 2022. Kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022, tepatnya pukul 13.21 lebih 10 detik WIB. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Event ini sudah direview oleh seismologis. Gempa bumi magnitudo yang 5,6 skala Richter terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya BNPB melaporkan ada 2 yang meninggal akibat gempa ini, kemudian merambat menjadi 5 yang meninggal. Perlu diketahui bahwa kejadian gempa ini, koordinat gempa berada di 6,83 derajat lintang selatan dan 107,6 derajat BT dengan kedalaman 10 km. Gempa ini berpusat di Cianjur, Jawa Barat. Beberapa warga diulang melaporkan gempa ini terjadi juga tidak semata-mata di Cianjur, tapi juga merambah ke Jakarta, ke Tangerang, ke dan lain-lainnya, ke Depok, Bogor dan sebagainya. Ini merupakan wilayah gempa yang terjadi di Jawa Barat. Bumi di sekian Cianjur. Ini laporan kami dari barusan gempa yang terjadi di Cianjur. Sekian dulu. November. Assalamualaikum 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sementara yang terjadi banyak bangunan yang runtuh. Ini terjadi musibah gempa bumi, warga Kampung Panagan yang hancur. Ini korban anak pada semua material bangunan. Berantu anda tuh, nonton wey. Bantu sekolah mana sekolahnya, bantuan ya jelma. Iya. Ya selama ya, aduh. Ya Allah, ya Allah. Mangga warga Panagan, aduh. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Keluar. Ya Allah. Ayo gerak keluar. Bisa itu, betul ya. Ayo Bu Is. Aci ayo. Bisa susulan pang-pang nama. Ya Allah itu gede. Aci. Gempa di Cianjur. Beling pada pecah kaca. Kantor ya Allah, innalillahi. Assalamualaikum, kajantenan,
Kajantel Masjid, astagfirullahaladzim. Gempa bumi langsung kata, astagfirullahaladzim. Madrasah Kobong, astagfirullahaladzim. Sadayana alancur. Mang ayat an santri, alhamdulillah. Santri. Alhamdulillah. Eh, patik kawan, eh. Garatihan. Yuhan selamat kere mana di luhur Kobong. Sadayana alancur. Oh, namruki ibu kota, rusak. Allahu Akbar. Itu kat ini. Telah terjadi gempa barusan di Asar Mangunkerta, yang arah Mangunkerta. Nah, kondisi di Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur ya, Komandan. Anu lantasan petugas rumah sakit. Pasien yang meninggal, korban yang meninggal. Loba nu maotna komandan di dieu. Pilu. Loba nu maraotna di dieu ngadan. Kabeh korban kadarareun nu arareun. Arah Cipanas jalannya dipengkolkeun ka Pacet, dipacet belok kiri arah ka Cikalong. Ini situasi jalan Cikalong saat ini. Ahi wa inali roziun, ya Allah. Kapten Musa, salok pandan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hancur bangunan. Runtuh sedayana, ya Allah. Masyarakat Kampung Cipetir. Raruntuh bumi, ya Allah. Ya Allah, raksa, ya Allah. Gempa. Ya Allah, ya Rasulullah, masyarakat. Tertutup longsor, pemirsa. Hati-hati. Sebenarnya sih. Alternatif Cianjur Cipanas tertutup longsor akibat gempa barusan. Musiban kieu tuh. Tolongan abdi ceuneur. Aduh, kieu tuh, astagfirullah.